Oke guys, jadi kali ini kita bakal bahas Tree of Life ya. Di sini All Universe Together Mystic Power to Summon Dragon ya. Jadi kita dengan sebuah Mystic Power kita bisa nukar naga, dan naga kita sekarang itu bisa ditukar jadi Mystic Power. Oke, kalau begitu kita lihat ya. Di sini untuk di shop kita bisa beli Mystic Power dan menggunakan sebuah gold. Emang gak worth it. Bukan gold tapi diamond ya. Kalau kita lihat untuk empowernya di sini, oke, gak ada yang bisa karena kita masih gak punya kekurangan empower. Dan di sini ada recall. Nah, untuk recall ini kita bisa nih mengambil atau monster kita itu kita berubahkan menjadi sebuah mythical power. Flame power nih recall, tapi sayang sekali ini bakal terpanggil dan kita dapat 69 ini. Cuman saya gak perlu ya, gak perlu itu guys. Dan kalau untuk empower ini dia ngambil soul yang itu ya, untuk naganya guys. Jadi soul naganya, karena saya punya soul naga hack anomali 10, jadi ada 10. Jadi bisa dibilang kalau di empower itu adalah mythical power naga tersebut. Apa ya namanya tadi ya, mythical power ya namanya. Ya magic power lah, kita bisa dibilang magic power naga tersebut. Kalau di recall kita bisa mengubah naga kita menjadi magic power naga tersebut. Dan kalau untuk summon kita bisa memanggil sebuah naga dengan pure magic emperor. Magic power. Jadi misalnya kita ada legendary magic power, kita bisa tukar nih. Tapi misalnya kita punya karakternya, kita bisa kalau kurang itu bisa ditambahin dengan power ini. Bang, kalau kayaknya gimana sih cara dapatin yang power ini, kita bilangnya apa ya? Ini kita bilangnya namanya mystic power ya. Mystic powernya kadang bisa didapatin event kayak gini kan, ada sering yang kotak-kotak kayak gini itu bisa dapat mystic power. Atau kalian bisa dari sini nih, dari yang nonton iklan di sini juga kadang ada juga mystic power dan lain-lain ya. Kalau kalian mau dapatin mystic power, oke langsung saja kita bakal manggil sebuah karakter buat dapatin sebuah mystic power. Dan kalau kita mulai dari rarity legendary. Untuk legendary di sini semuanya banyak ke block unit of to this dragon. Dan untuk naga kita yang sekarang bisa itu baru founder dragon sama status chaser dragon ya. Kalau kalian nanya mau ambil yang mana, saya juga gak tahu karena bisa dibilang semuanya juga bagus keduanya guys. Ini ada element yang depan, ini legendary yang di awal. Cuman karena saya lagi pengen ambil legendary, wah ini ada holy dragon, saya mau ngambil yang atas gigi. Set. Boom, kita dapat naganya guys. Nah, nunggu dulu, dia beranak dulu berarti ya, saya kira langsung dapat. Ternyata harus nunggu dulu ya per day, sabar. Oke, kalau begitu saya mau ngambil, oh gak bisa. Berarti kita harus kelarkan dulu guys, status dragon. Jadi kurang lebih begitu ya buat mystic power. Ini juga yang efek banyak, cuman nunggunya 48 diamond. Sayang saya pakai ya, gak mau lah saya pakai. Kita sabar aja, berarti kita dapat Neon Naga Legend hasil dari mystic power. Kalau begitu videonya sampai sini saja nih, adik saya lagi nangis, kita bakal hentikan dia nangis dan biar bikin senang dulu ya. Oke, sampai jumpa di next video. Yang menonton sampai akhir dan sudah nge-subscribe dan like, langsung saja dan sampai jumpa.